Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, bapak, penonton YouTube Mersa Family, jumpa lagi kita hari ini, hari Sabtu tanggal 11 Maret tahun 2023, dalam konten informasi harga sayur mayur dari daerah penghasil sayur mayur terbesar di Sumatera Barat, yaitu di selingkaran Gunung Talang, danau di bawah, danau di atas, dan danau Talang. Dan pasar yang beroperasi hari ini yaitu pasar pusat sayur mayur Alan Panjang. Ini videonya, kita masih di depan pasarnya. Dan informasi yang kita dapatkan dari pedagang yang berjualan di sini, dan informasi yang kita sampaikan adalah harga jual pedagang. Sebelumnya kita mohon maaf ibu bapak kalau agak berisik, karena kita sekarang mengisi suaranya dari pinggir jalan, jalan lintas. Baik, langsung saja kita mulai informasi kita. Yang pertama dari bawang merah. Bawang merah halus itu Ampera halus harganya 10 sampai 11.000 per kilo. Ampera kasar 12 sampai 13.000 per kilo. Sedangkan bawang merah ukuran sedang yaitu menengah halus 15 sampai 16.000 per kilo. Menengah kasar 17 sampai 18.000 per kilo. Sekarang kita masuk kepada informasi harga bawang ukuran besar. Yang pertama yaitu super harganya 19 sampai 20.000 per kilo. SPJ 21 sampai 22.000 per kilo. Dan jumbo ukuran yang maksimalnya yaitu jumbo 23 sampai 24.000 per kilo. Sedangkan bawang pekin 15 sampai 16.000 per kilo. Sekarang kita lanjutkan informasinya mengenai harga cabai rawit 22.000 per kilo, cabai hijau 22.000 per kilo. Sedangkan cabai merah untuk hari ini harganya 42 sampai 44.000 per kilo. Berarti harganya naik kembali Rp3.000 dibandingkan dengan harga hari kemarin atau hari Jumat. Sekarang kita lanjutkan lagi yaitu harga kentang 10 sampai 11.000 per kilo. Wortel 5 sampai 6.000 per kilo. Sedangkan ubi jalar atau ubi pelo yaitu Rp4.000 per kilo. Kita lanjutkan informasinya mengenai harga tomat 5.000 per kilo, terong 5.000 per kilo, sedangkan buncis 2 sampai 3.000 per kilo. Begitu juga dengan japan atau siam, harganya 2 sampai 3.000 per kilo. Kita lanjutkan informasinya ibu bapak, yaitu mengenai harga lobak putih atau kol bulat, harganya 2.000 sampai 2.500 per kilo. Sawi 30.000 per karung. Sedangkan selada 1.000 sampai 1.500 per kilo. Selanjutnya yaitu seledri harganya 2 sampai 3.000 per kilo. Daun bawang atau bawang prai 3 sampai 4.000 per kilo. Dan yang terakhir yaitu bunga bawang atau tombak bawang, harganya 30.000 per karung. Jadi dari seluruh informasi yang harga yang kita sampaikan hari ini,
Harganya sama dengan harga yang kita sampaikan dengan hari Jumat, kecuali cabai merah, yang mana cabai merah harganya nambah 3.000 dibanding dengan hari Jumat. Itulah informasi yang kita dapat kita sampaikan ibu bapak, dan sekali lagi kita mohon maaf kalau seandainya berisik, karena di saat kita memberikan informasi ini, membuat kontennya, kita sedang berada di pinggir jalan lintas Padang Solo. Lebih tepatnya kita sekarang lagi istirahat di King Cafe di Nagari Talang. Dan mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi ibu bapak semuanya. Kalau bermanfaat ibu bapak, jangan lupa videonya untuk di like, di komen, dan di share maksudnya dibagikan dengan teman-teman ibu bapak semuanya, melalui, bisa juga melalui sosial media ibu bapak. Dan agar ibu bapak tidak ketinggalan informasi dari kita, juga ada video-video lainnya, konten-konten lainnya tentang hiburan, seni budaya, jalan-jalan, olahraga, silakan di subscribe channel YouTube Mersa Family. Cukup sampai di sini ibu bapak, kita sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.